khawatir nanti ini ada beban berat mobil. Ya. Ini kondisinya belum pakai mobil saja, ini sudah ngelop gini ya. Ya. Sudah turun gitu. Ini kalau nanti ada beban berat mobil ini bisa amblas ini. Jangan-jangan lu mau ini bawahnya nih. Ya, misalnya apa-apa kerutin aja, kurang tahu nih di mana kesalahannya. Ini yang jelas ini buang-buang uang anggaran. Ya, yang itu kan dibuang tuh. Begitu apa? Sangat tidak kurang ini ya. Kalau lihat informasi kan ini bekas ini, Pak. Kalau lihat ini ya, bekas ini. Trotoar. Ini trotoar. Ya, ya. Ini kan ini. Ini berarti gorong-gorong. Gorong-gorong. Oh, ya. Dari trotoar itu kan gorong-gorong kecil. Nyambung ke sana. Pemborongnya ada pemborong. Ini pemborongnya enggak berpindah ya, Bang, lobnya. Ya, ngelop. Ini ngelop sepanjang ini kan ini. Ya. Seperti itu. Setelah pulang ini, Pak, pulang dari Kelas Jambe dulu tanah bergerak di SMP kan. Kita pernah membahas bahwa ini drainase belum pernah dipantau serius, Pak, dan bahu jalan. Kelihatannya masih bermasalah, Pak, sampai saat ini. Ini memang drainase ini ya di Kuningan ini memang sepertinya tidak ada apa, tidak ada hentinya gitu. Jadi sini perlu keseriusan dari semua pihak ya tentang masalah pembangunan ini, karena ini kan menyangkut kepada keselamatan masyarakat juga ya seperti itu. Bahkan ini anggaran bukan anggaran kecil, anggaran besar. Saling lempar tanggung jawab juga antara apakah ini desa, kecamatan, ke LH atau ini tentang penerapan drainase sepanjang jalan di ruas jalan Kuningan itu. Ya jelas itu yang LH. Di sini kan pemerintahan desa tidak ini kan anggaran ada di pemerintahan masa desa seperti itu. Nah ini kan sangat clear kalau misalkan saling lempar seperti itu. Kan kita ada APBD sudah dianggarkan segala sesuatu kan. Tiba-tiba pembangunan seperti ini kan ini sangat mengecewakan masyarakat juga kan. Ada terjadi kemarin kan ada yang keserum juga kan. Ini seperti apa kan? Kami mungkin dari komisi juga kan monitoring ini dalam hal untuk memastikan kenyamanan, keamanan untuk masyarakat juga, tidak hanya dari segi anggaran kan gitu. Anggaran jelas besar 14 miliar. Ya. Apalagi nanti ada lagi tambah sekitar 9 miliaran lagi ya. Yang masjid ini beda lagi anggarannya. Ini dari APBD 500 juta. Yang masjid ini. Iya. Kalau pemborong jangan dibiasakan nanti ada pemeliharaan. Jangan sebetulnya. Udah aja bekerja semaksimal mungkin supaya bagus itu. Pemeliharaan itu sebetulnya antisipasi kalau memang tidak sesuai dengan rencana, karena ada apa hujan, ada apa kejadian-kejadian yang di luar apa kemampuan manusia sebetulnya itu. Ya masuk belum saatnya diserahkan ke masyarakat sudah. Nah itu Pak. Jangan sampai itu sudah terjadi. Ini bukan karena sembuh. 12 tahun. Iya, saya kerja siang malam, Pak. Barangkali ada kekurangan kelebihan ya. Saya mohon maaf, Pak, karena kecepatan ini harus dicapai, Pak. Kalau kasih 6 bulan, Pak. Oh, saya beres, Pak. Ya. 6 bulan. Saya gila-gilaan ini, Pak. Saya malu sama Pak Bupati, saya malu sama bendera saya. Saya kerja malam, siang malam 200 orang, Pak. Tiap hari. Tiap hari. Nah, jadi kalau barangkali ada kekurangan dari dewan, ya saya mohon maaf, Pak. Karena waktu saya tidak ada. Bisa gitu, Pak, ya di waktu 6 bulan cuma dikasih waktu 2 bulan 3 bulan, Pak. Ini pembongkaran setengah bulan, Pak, kerja saya 2 bulan setengah, Pak. Siang malam gila-gilaan, Pak. Saya kayak orang gila, Pak, ini, Pak. Saya kerja saya, Pak. Saya sudah tidak melihat angka, tidak melihat keuntungan, Pak. Saya itu terang aja. Ya saya juga apresiasi lah dengan kecepatan Bapak bekerja. Ya, yang kami beratkan adalah untuk kenyamanan masyarakat. Karena ini kan untuk insya Allah, umum, Pak. Insya Allah kemarin ada kabar setrum ini, padahal nggak ada, Pak. Cuma sedikit itu, Pak. Ada luar bocor. Ada bocor mungkin orang lewat mungkin. Ini kan pada patah, Pak. Jadi sama pengunjung, Pak. Ini saya tiap hari ada pemeliharaan, Pak. Karena orang di sini kalau Sabtu Minggu udah luar biasa. Itu penuhnya jadi pusat kota sih. Iya. Pandangan orang. Iya. Sekarang ini, Pak, pemeliharaan saya, Pak, kalau ngeri kerjain, hancur semua kan, Pak. Itu, Pak Ketua, yang waktu tuh, perlu dievaluasi masalah waktu. Iya,
Jangan sampai kita kejar kualitas, terus kita juga tidak memberikan orang tua yang maksimal. Penyebabnya apa kok sampai bisa ada pemotongan waktu? Iya, tapi tadi juga saya khawatir ketika nanti ada beban berat gitu ya. Iya, itu karena ada 6 bulan pemeliharannya Pak ya. Nah ini jangan kalau sudah ini dipadatkan lagi, apa, ini juga ya, kalau lagi apa nggak kecil-kecil lubangnya nih tuh? Itu lubang air Pak. Iya. Jadi trotoar dua lubang air. Ini Pak Bupati minta Pak nanti ada trotoar nyambung sini Pak. 1,5 meter ke sini Pak. Trotoar lagi kan nyambung Pak. Jadi ditaikan. Ditaikan Pak. Berapa meter? 1 meter. Iya. 1 meter dari sana ya. 1,5 meter Pak. Oh. Ya, betul untuk membatas ini Pak. Untuk membatas itu Pak. Ya. Kayak gitu tuh, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Oh iya. Ya. Tanggapannya terhadap sidak dari DPRD. Ya kan ini juga kunjungan rutin ya terhadap mitra Komisi 3 yaitu salah satu ke Pewan. Kebetulan salah satu lokasinya yang pertama ke Taman Kota saat ini dan selanjutnya akan meninjau ke yang bencana. Emang sudah rutin Pak, jadi sudah biasa bagi kami kalau untuk kunjungan Komisi 3 dalam 1 tahun ini ada bisa beberapa kali kunjungan ke lapangan. Pak, tanggapannya terkait tadi banyaknya kerusakan sebelum diresmikan dari proyek Taman Kota. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada belum maksimal, ya kita kan masih dalam tahap pemeliharaan, jadi kita sekarang juga mungkin kalau dilihat kan masih ada pekerja-pekerja yang sedang memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang masih belum maksimal Pak. Gitu. Jadi untuk pihak ketiganya juga masih bertanggung jawab karena kita masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan. Pak, ini kan untuk tahap pertama ya Pak? Iya betul. Tahap kedua nanti rencana apa? Dengan anggaran seperti apa? Untuk tahap kedua rencananya kita untuk lanjutannya yaitu ke sebelah selatan untuk kegiatan-kegiatan yang pertama untuk pembangun food court, kemudian taman bermain anak dan parkir secara garis besarnya itu, Pak. Dan juga untuk penataan Masjid Syarul Islam. Kalau luas wilayahnya berapa yang dipakai ini area ini? Ini itu 1 hektaran, Pak. Persis ya, 1 hektar. Kalau untuk Banprov sendiri nanti untuk tahap 2 berapa, Pak? Anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar, Pak. Nah, yang sekitar 10-an, Pak. 10. Berarti ya. Untuk tahap pertama kemarin berarti menghabiskan berapa, Pak? Kemarin itu 14. 14. Oh, berarti ya. Lebih sedikit dari tahap pertama. Berarti untuk itu meliputi area gedung KNPI, Dewan Pendidikan, dan PP. Iya, betul. Untuk dibongkar total. Iya, itu. Betul. Katanya untuk Syarul Islam dari APBD, Pak. Dari untuk sekitar Syarul Islam. Nah, kita pastinya kan nanti ya, Pak, di perencanaan kebetulan kan itu juga intinya kan sekalian gitu ya. Satu kawasan. Kalau masalah anggaran nanti mungkin kan bisa ketahuannya setelah ada anggarannya gitu. Menurut Pak Kabid, Komisi 3 ke sini ini terlebih dini atau memang harus? Nah, emang dia kan di awal, di pertengahan, dan di akhir sudah biasa, Pak. Tahun kemarin juga sama. Rutin, gitu. Rutin itu sudah tupoksinya juga gitu kan, seperti itu. Itu mah tidak masalah untuk itu. Karena masih dalam pengerjaan itu. Enggak masalah, ya itu mah. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ini Pak, jabatan sih. Kak, Kabid Cipta Karya, Pak. Kalau nama Adam ini.